Di samping sekolah ini ada Polindes Teban namanya nih. Kalau tempat saya Tiban, Tiban Palem di Batam. Itu mungkin rumahnya nih. Salah. Jalani semua hidup ini hanya dengan takwa padanya. Sudah kita tinggalkan tadi Pulau Duyung. Kita berangkat ke Teban. Ini lautnya Senayang nih masih asli nih, belum ada terjemat sampah-sampah. Ini kapten kapal kita nih. Ini si Gunawan tadi, kawan-kawan di atas tempat jadi juru kemudi. Salah ya. Ini udah sampai di Pulau Teban namanya. Di sini nampak di luar pantai sedikit aja, tapi kalau ke dalam-dalam sana tuh masih ada kampung-kampung lagi di darat sana. Kita mau merapat deh. Ini mau mendarat nih ke pelabuhan Pulau Teban. Jadi mau ngempet ke pelabuhan ini kapalnya. Ini kapalnya nih, sampai tadi kita dari Pulau Duyung. Nah, sini dah ke Pulau Teban nih namanya. Tidak terlalu padat penduduknya nih, hanya sampai di situ aja. Kita tengok ke darat deh. Jadi memang kalau di pulau-pulau ini pelantarnya ini sudah diperbaiki oleh pemerintah Kepri lah. Pemerintah setempat. Untuk apa? Untuk supaya bongkar muat barang-barang tidak susah lagi gitu. Jadi sebagian di tepi laut, sebagian di darat. Di sini pulau ini penghasilannya selain daripada ikan itu adalah durian. Duriannya sangat bagus sekali. Terkenal durian dari sini. Dari sini satu, dari Pulau Duyung tadi satu. Kita sudah sampai ke darat nih. Ada ini SD Negeri 027 Senayang. Di tempat main bola volinya. Ini ramai nih budak-budak nih. Sekolah. Ini yang lama kayaknya gedungnya. Itu gedung baru. Kak, sini SD aja deh. SD ini? Ya, SMP ada. Ada. Oh. Jadi SD ada masjid nih. Jadi di sini hanya ada SD saja nih. Bagus rumahnya nih. Ini masjidnya. Kita tengok ke dalam ya. Sana lapangan. Jadi ini arah ke sana tuh arah ke kampung lah, kampung darat. Kita masuk ke dalam masjidnya. Di tempat mak-mak yaitu sahabat bapaknya nih. Besar lah masjidnya. Jadi samping masjid ini, jadi ini pusat kotanya nih. Situ kayaknya
kelurahannya nih. Ini lapangan kakinya. Di sana lurahnya nih atau kepala desanya, oh, desanya nih di sana. Nah. Jadi pusatnya kota lah di sini, pusat kelurahannya insya Allah. Di samping sekolah ini ada Polindes Teban namanya nih. Kalau tempat saya Tiban, Tiban Palem di Batam. Itu mungkin rumahnya nih. Nah. Tadi pelabuhan sana nih, kita mau ke sini dulu. Ke sebelah kampung sebelah. Jadi kita nih karena waktunya enggak terlalu banyak waktunya, jadi singkat-singkat saja nih daerah Teban ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, jauh tak kedal lagi? Tak jauh. Tak jauh lagi ya? Tapi rumahnya masih bagus ya. Ini rumah papan nih, sampai sana papan. Ke ujung sana kampung. Jadi masih sampai ke darat nih. Inilah penghabisnya ujung kampung ini. Tak ada lagi. Habis itu mongkungin ke darat satu ke kebun lah. Alhamdulillah nih, kita sudah sampai di Pulau Teban ini. Untuk sampai di sini enggak ada buat penambang khusus nih. Seperti di Judah, tapi ini dari Pulauan Cakang nih. Jadi kami tadi naik kapal barang ini, membawa barang dari Pulau Duyung sampai ke sini nih. Kemudian di sini ada masjidnya, kemudian sini ada kesehatannya. Sekolahnya sekolah SD yang ada sini. Nah, insyaallah ya, jangan lupa juga di subscribe juga di sini ya.